Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, memang diatur bahwasanya pegawai honor itu dibolehkan kalau itu diperlukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota atau gubernur, dibolehkan. Tapi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, istilah PNS itu berganti dengan ASN. Pegawai honor ditiadakan. ASN itu jelmaan dari PNS zaman dulu, namanya aparatur sipil negara. Dan aparatur sipil negara ini hanya ada dua saja di dalam itu. Pertama PNS, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Nah, itu aja dua jenisnya. Jadi yang namanya honor nggak ada lagi. Nah, itu yang dimaksud oleh Kementerian Pertahanan.